Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Halo. Oke, hari ini saya sama istri rencana mau ke Karanganyar, Tawangmangu. Katanya di situ ada wahana baru gitu, spot barulah. Ya, nantilah coba penasaran aja. Halo, udah nyampe di Lelau Park nih. Nih, sama Rinda nih. Ayo, nong sama mandi. Itu di sana sampai lampu kencing. Ada di sini. Ya, di sini tapi yang agak terlalu anu ya. Lumayan jauh dari Solo. 25 kilo kali ya. Apa rabbit? Isinya nggak bisa langsung kamera depan, kamera belakang. Oh, ada rabbit lah. Rabbit Park mana tuh? Adventure-nya. Di rumahnya itu kali ya? Oh, ada pondok-pondoknya tuh. Sewa kali ya? Nah, ada pondoknya juga. Entah untuk penginapan atau apa. Foto pendek. Siang jam 12:30. Praktis juga pakai tongsi sini. Bisa langsung Momo. Ini Mbak Parknya nih, Mbak Park. Mbak Park. Ada Mbak Park. Kenapa? Cina? Belum ada kacamata hitam ya? Pak Dinda. Kok nangis sendiri ya? Cina. Nanti nanti. Belum ada pegangan untuk nanjaknya. Tuh, nyender dulu di jalan rata. Ini udah lumayan. Jalan utama di pas di perempatannya. Oh, ada camping. Oh, itu area camping di situ. Oh, itu spot foto ya. Boleh. Pasti lautnya. Ini di gak bukan. Ini lebih tinggi dari yang tadi. Ada kayak penginapan juga tuh. Daerah sana. Ini lagi di renov. Rencana itu nanti untuk atap kali ya. Biar nggak silau panas-panas pas jam 12:30 lagi. Sini nak, masih kan bawa gendongan yang instan itu. Nah, ayo berteduh dulu di situ. Berteduh di situ pondok.
atas ada lagi guys, cuman kondisi istri kan lagi hamil, jadi buat jadinya ke kan. Lewat sini ya. Oh, bawaannya aja berat. Masih banyak juga guys yang direnov ini tampaknya, dan mungkin lebih aman nanti kalau ada pegangan sih, pegangan untuk naik dan turunan. Coba lihat ya, oke kita jalan lagi, makin ke bawah ya. Tuh dari sini udah kelihatan jalan rayanya yang di perempatan ya. Oh udah kolam renang, jam ini renang tambah ya, cepat hitamnya guys. Jadi soalnya banyak jalan batu di sini. Oh ada ayunan tuh, boleh. Oh ada ayunan. Betul. Ya, hati-hati, tetap hati-hati. Jalanannya batu, hutan, pinus soalnya. Untuk hutan pinus. Ayunan. Ah, jorok banget nih. Nggak popping. Oh. Tapi tayang dia, tayang ya. Ayunan. Pemandangannya langsung jalan. Dari mana coba? Tapi gitu. Lah, foto ya. Pacaran lagi kita, baby moon nih, bayi udah diajak jalan kemana-mana. Jadi ini kita di The Lawu Park, itu sekitar 25 kilo ada kali ya, 25 km dari kota Solonya. Itu tuh terusannya Karanganyar, terus Tawangmangu ya, melewati ya, nanti di situ udah ada kok pelangnya. Cerah dulu ayam juga, minum dulu. Trekkingnya lumayan ya. Nah, trekkingnya lumayan. Harus satu kamera. Recommended. Aku bilangin ya. The Lawu Park ini sangat recommended untuk keluarga, wisata keluarga, misalkan sama suami, istri, anak. Ada anak-anak kecil juga. Karena banyak outbound anak kecil, kayak ada rumah rabbit, terus domba. Sheep, domba. Nah, kayak gitu kan cocoknya buat anak kecil ya. Dan lagi udara di sini juga masih sejuk. Udaranya masih sejuk. Dan sekitarnya juga hutan pinus. Adem, walaupun sih. Iya. Oh, hari sangat banyak. Ini guys, khasnya kalau kita harus ke Tawangmangu. Eh, mana sih? Atasnya?
Apa yang itu? Wajib dibeli. Oh iya. Makanan malun. Yang wajib dibeli. Apa tuh? Molen pisang dari Tawangmangu. Khas Tawangmangu. Banyak dijual. Oh, enak rasanya tuh. Habis. Ini malu dia. Gorengan, enak. Masa banyak? Cuma satu ya? Ada. Oh, bisa. Adem-adem sama gorengan. Magnus. Adem-adem di ayunan. Ayunan santai. Rasanya adem mata ayunnya. Oh ya, nanti kan bisa diedit. Santai aja. Nah, anginnya kok datang terus. Spoi-spoi. Apalagi di ayunan kayak ini. Tidur ya. Untungnya gak ada yang ngantri. Ada yang ngantri mungkin. Udah diplototin kita dari tadi. Kita yang nguasain pokoknya ini. Nanti dikasih alasan. Maaf mbak, hamil. Ibu hamil. Alternatif kalau nggak ke Doro Dongker juga ya, ke kebun teh, salah satu tempat wisata juga di daerah Karanganyar atas. Tawangmangu nih, Tawangmangu. Pondok buat makan. Nah itu mobil kita depan pas. Dan siapa itu? Makan lagi. Kakak dan aku mau nyender. Mau nyender, mau nyender. Tangan-tangan tambah. Tangan-tangan. Nggak usah. Ada di situ. Kita bilangnya tambah. Aku mau nyender aja. Makan apa? Oh belum. Oh aku pengen nyender aja. Ini teh poci ya? Apa ya? Aku enggak ada. Ada minuman. Sakit. Pondok makan, Pondok Gaduh Panjang. Pionnya kan udah sobek. Kayak sakit gitu. Nah ini guys, musolanya unik nih. Bantunya kak, bantu di dalamnya tuh.